Otomania dimanapun berada. Kali ini saya mendapatkan pinjaman review Honda ADV 150 dari Astra Honda Motor Cokroaminoto. Saya review di areal GWK Speed City Circuit ya. Cuaca baru saja habis turun hujan, jadi masih tidak maksimal ya berani memakai dalam kecepatan yang lebih, tapi feeling terkendara sudah saya rasakan. Honda ADV ini ringan, stabil, benar-benar tarikannya lembut, getarannya sangat minim. Nanti juga saya mau tes pengeremannya, baik itu depan belakang. Pokoknya tunggu video ini sampai habis. Oke, kali ini saya akan tes pengereman, yaitu pertama ini pengereman ban depan. Saya coba mengerem dengan gaya stupi tapi tidak bisa ya, karena ini sudah menggunakan ABS, jadi sangat stabil sob. Lihat, hanya sedikit aja goyangannya. Nanti juga saya cek bagaimana rim belakang. Nah, terlihat stabil juga meskipun saya kunci rim belakang ya, dengan kecepatan yang segitu stabil sob. Sekedar informasi, Honda ADV 150 ini dijual mulai 34 jutaan menggunakan mesin sohc satu silinder 150 cc yang memiliki daya maksimum 10,7 kW serta torsi 13,8 Nm. Oh ya, tunggu video review berikutnya, saya akan coba di real yang lebih ekstrim atau jalur yang lebih ekstrim untuk mengetes Honda ADV 150 ini. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.